Dua pencuri amatir mencoba beraksi di dua rumah kos yang bersebelahan di Cipete, Jakarta Selatan. Aksi mereka yang konyol terekam CCTV dini hari tadi. Kedua pencuri ini mencoba menjarah di sebuah rumah kos. Awalnya mereka memantau situasi terlebih dahulu. Setelah memastikan situasi aman, kedua pencuri ini pun membuka pagar halaman kos di mana sepeda motor yang diincar diparkir. Namun aksi gagal dilakukan karena sepeda motor ini memiliki pengaman ganda. Gagal sekali tak membuat keduanya patah arang. Mereka mengalihkan target ke sepeda motor di samping rumah kos pertama. Mereka pun mencoba menjebol pintu pagar rumah kos kedua. Kedua pencuri ini lagi-lagi tak bisa menembus pengaman yang diperketat pemilik rumah kos. Begitu mereka mengutak-atik gembok pagar, alarm rumah berbunyi dan keduanya pun tunggang langgang.